Kegiatan pisah sambut Kabareskrim Polri yang dilaksanakan pada gedung STIK PTIK dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Ajis beserta istri. Turut hadir Irjen Pol Lisyo Sigit, Komjen Pol Aridono, Komjen Pol Agung Budi Marioto, Komjen Pol Firly, Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso, pejabat tinggi Polri dan purnawirawan Polri lainnya. Kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Jenderal Polisi Idam Ajis didampingi istri yang kemudian diberikan kepada Irjen Pol Sigit. Penyerahan tumpeng itu sebagai tanda atau adat yang biasa dilakukan dalam pergantian pimpinan tinggi Polri yang baru. Dalam sambutannya, Irjen Pol Sigit mengharapkan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, masih banyak hal yang perlu diketahui dan diperbaiki. Beberapa kasus yang meresahkan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan khususnya kepada seluruh rekan-rekan yang selama ini membantu kami, khususnya dari instansi yang selama ini menjadi stakeholder. Mohon izin untuk ke depan kami bisa terus didukung, sinergitas kita terus meningkat, soliditas kita terus meningkat, sehingga semua permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian, tak lupa, kami selalu menunggu support, menunggu advis dari senior-senior kami, khususnya mantan-mantan Kabareskrim pada masanya, karena kami yakin bahwa beliau semua memiliki pengalaman-pengalaman luar biasa yang tentunya sangat berguna untuk kami di dalam melanjutkan kebijakan dan penegakan hukum nasional. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.